Pemirsa, menjelang operasi Lilin Lodaya tahun 2017, Kepolisian Resor Bandung memeriksa kesiapan personil di lapangan ABAP Polres Bandung, Kabupaten Bandung, Selasa pagi. Pemeriksaan sejumlah alat bantu kepolisian yang dipimpin Kapolres Bandung tersebut bertujuan agar saat operasi Lilin Lodaya digelar, seluruh personil siap menjalankan tugas. Selasa pagi, Kepolisian Resor Bandung menggelar pemeriksaan kesiapan seluruh personil dalam rangka menyambut operasi Lilin Lodaya tahun 2017. Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolres Bandung AKBP Nazli Harahap ini bertujuan agar para anggota kepolisian yang akan menjaga pada operasi Lilin Lodaya siap bertugas dengan baik. Dalam kegiatan ini, Kapolres Bandung AKBP Nazli Harahap memeriksa setiap kendaraan dinas patroli kepolisian. Selain itu, Kapolres Bandung juga memeriksa sejumlah alat bantu komunikasi polisi dan sejumlah senjata api milik para anggota guna dicek kelayakannya. Diharapkan seluruh anggota kepolisian siap menjalankan tugas dalam menjaga hari Natal dan Tahun Baru. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.